Apakah itu perbebangan Awam Public Relations? Mass Communication 101. Jadi kalau anda nak tengok video ni, ulangannya kita ada juga dalam YouTube channel KKTV. Dan untuk anda nak mengetahui episod terdahulu antara dalam YT 101, boleh, you can find it in a video untuk YT 101. YT 101 juga melibatkan tentang komunikasi massa juga, mass communication, dalam lebih kepada bahasa Inggeris lah. So ini kita akan campur-campur lah bahasa Inggeris, bahasa Malaysia untuk anda semua lah, bagi yang menonton ini sebagai menambahkan ilmu maupun yang menonton ini untuk menambahkan menambahkan pengetahuan, terutama sekali untuk pelajar-pelajar komunikasi massa, iaitu mass communication ataupun ilmu komunikasi. Baik, hari ini kita akan berbincang tentang PR, public relation, ataupun dalam bahasa Malaysia nya, dalam bahasa Malaysia adalah perhubungan awam. Okey, apakah itu perhubungan awam? Maksudnya adalah seseorang yang bekerja sebagai PR, ya, public relation ini, mereka akan menjadi mata, telinga dan juga mulut kepada sebuah syarikat. Mereka ini ada bahagian sendiri, ya, iaitu PR department. Dan tugas PR department ini adalah untuk menyampaikan maklumat melalui pelbagai caralah, media massa, social media, melalui sebaran memo, staff memo, melalui email, semua itulah yang berkaitan dengan image, reputasi dan juga tentang komunikasi dalam syarikat. Jangan kita samakan dengan HR. HR itu lebih kepada operasi syarikat. Operasi syarikat maksudnya HR akan uruskan kebajikan syarikat, kebajikan pekerja, uruskan sick leave, uruskan itu inilah. Tapi PR lebih kepada komunikasi. Okey. Lebih khusus komunikasi korporat. So itulah kebaikannya social media platform syarikat diuruskan oleh corporate communication syarikat tersebut. Selain daripada itu, PR juga menguruskan hal-hal seperti mengadakan CSR. CSR adalah corporate responsibility service, iaitu mereka akan mengadakan aktiviti bersama dengan masyarakat, ya, aktiviti bersama dengan community untuk merapatkan hubungan antara masyarakat dengan syarikat. Yang pentingnya, mereka juga akan menjaga kebajikan dari segi komunikasi antara staff, pekerja dengan pihak atasan, top management lah. Jadi PR ini adalah orang tengah. Top management akan mengatakan inilah polisi syarikat, dan polisi ini akan dijalankan oleh pihak HR. HR pula perlukan PR untuk membuatkan message, membuatkan sebaran, membuatkan video ke apakah yang mengatakan inilah polisi terbaru syarikat untuk mudah difahami oleh staff. Itu dia. Hari keluarga ke, staff appreciation dinner ke, press conference syarikat, semua itu dihandle oleh public relation. Okay. Sekiranya berlakunya krisis, kemalangan, kehilangan nyawa, perubahan dalam syarikat, pengambil alihan, semua itu PR akan jadi sebagai spokesperson lah, yang memberikan informasi kepada media massa, kepada pekerja dan kepada masyarakat. Itu tugas PR. Yang penting sekali, PR ini adalah yang mendengar contohnya rintihan ataupun contohnya komen daripada netizen yang komen, syarikat ni tak best lah, syarikat ni buat masalah lah, banyak problem dan semua tu. Jadi PR kena menukarkan persepsi itu kepada satu benda yang positif, supaya masyarakat tak lagi membenci ataupun tak lagi mengkritik syarikat itu dengan teruk sekali lah. Itu juga tugas PR. Jadi kesimpulannya, public relation ataupun dalam bidang apa? Dalam bidang hubungan awam ni, okay, yang pentingnya mereka mesti berkomunikasi dengan staff, dengan top management, dengan masyarakat, dan menjadi frontliner lah, orang yang di depan yang akan menjaga syarikat daripada segala tomahan, kecaman ataupun serangan daripada pihak luar. Itu je lah tugas PR. Okay, terima kasih. Jangan lupa untuk menonton siri yang seterusnya. Jangan lupa like, comment, share, subscribe untuk YouTube dan juga untuk follow saya
untuk tips-tips berguna dalam bidang ilmu komunikasi. Bye.